Selamat datang di Buka Kemas. Kali ini kedatangan paket dari Hat Rights untuk kaos Satan Slayer yang terbaru. Kalau sekalian biar saya ongkir, Sardonic Club sama Abhorrent Display. Itu bukan, itu dia paketnya. Ada 3 kaos, isinya itu aja. Kita buka dari apa dulu nih, dari Sardonic Club. Oh, plastiknya hitam. Maksudnya sablon. Kalau kemarin merah ya. Hitam. Cuma ini gimana cara membukanya? Okay. Kita dapat satu stiker. Ini dia apa, Yotis Life High Mid warna hitam, dan ini seperti biasa real heavy ukuran S. Dan ini dia kaosnya. Jadi Sardonic Club itu nama penggemarnya Afhat, dan dibikinin kaos. Semoga kaos ini enggak bolong-bolong ya. Kaos Real Heavy ini, soalnya ternyata ada penyakit di kaos Real Heavy itu. Ya, meskipun bagus ya bahannya, cuma ternyata saat dijahit, nah nih, kayak di bagian samping sama di bagian ketiak, lengan, itu bolong-bolong, tembus gitu, jadi enggak bisa dipakai sholat. Jadi catatan dan tips untuk kaum muslim, harus dicek ya kaos afhatnya yang real heavy itu belum tentu bisa dipakai sholat, mau merch afhat maupun pokoknya yang bahannya real heavy itu belum tentu bisa dipakai sholat, soalnya bolong-bolong kan nggak bisa ya. Kalau bolong-bolong kelihatan aurat meskipun kecil. Meskipun bolongnya kena abu rokok, bara rokok. Nah, ini dia desain belakangnya. Ini bisa dipakai sholat enggak ya? Terus ini bukan bintang, tapi logonya Sardonic. Tuh, The Cult of Afhat. Ini logo Sardonic. Ini logo. Ini Hat Rights. Toko Tokopedia. Ini Afhat. Dia sablonnya. Oke. Ini ternyata ada ini juga, Afhat original merchandise. Kita ini dilihat dulu ya. Oke, sejauh ini aman. Oh, ternyata yang Sardonic Club ini bisa dipakai sholat ya. Biasanya di sekitar sini, pinggir sini itu bolong-bolong. Mungkin ada, enggak sih, sejauh ini aman. Oke, alhamdulillah ya. Yang Sardonic Club bisa dipakai sholat. Okay. Jadi yang kemarin tuh yang Spectral Shadow, Velodesia, Hallowed Ground itu sayang banget gak bisa dipakai sholat. Sama yang dari Red Market 1440
itu juga bolong ternyata yang hijau sama hitam, jadi nggak bisa dipakai sholat. Stiker, oh satu kaos, satu stiker. Buka dulu. Oke, sama ya, hitam. Terus ini ukuran S. Heavy. Abhorrent display. Ini dia desainnya. Pulling strings I have collected, capturing duration rapture. Ini dia desain-desainnya. Menarik ya. Lucu ya, jadi bagian manusia aktivitasnya realistis tapi apinya hanya siluet. Ini di mirror sebelah kanan kiri. Oke, terus di bagian bawah ada ini di bagian bawahnya ada liriknya sepertinya. Oke, terus ini ada afhat yang radikal, afhat burzum, ada afhat afhat apa ya, afhat salib, afhat palang, orange display seperti biasa, afhat dapetek. Oke, kita cek apakah yang abhorrent display bisa dipakai sholat apa enggak. Sepertinya ini dikit sih, kelihatan enggak ya? Ini kayak gini, lubang seperti ini yang putih, tapi banyak di spectral shadow sama spectral shadow, jadi banyak ke bawah, ke bawah, ke bawahnya sama yang red market. Kalau ini sejauh ini aman ya. Oke, aman sih. Sebelahnya suka hilang fokus kamera, ya kamera HP. Oke. Penangis. Buka kemas Afhat. Tapi untungnya katanya yang katalog ini sih nggak perlu rebutan. Ya sebenarnya lebih ke penghiburan aja ya, ke penggemar Afhat di luar Jakarta, di luar. Oh ya, ini belakangnya polos. Untuk penggemar Afhat yang ngelo-ngelo limited, padahal akhirnya keluarin juga yang enggak limited. Oke, jadi abhorrent display meskipun ada bolong cuma ya masih aman lah, semoga hanya Tuhan yang tahu. Masih ini dia Satan's Hair oleh vokalis Afhat Ekrik. Dan kemarin dapatnya ukuran M, ini nyoba S. Katanya sih S-nya kayak real heavy kalau lihat panduan size chart ya. Cuman biasa kalau bahan beda ada kemungkinan nggak setebel real heavy. Bisa aja lebih kecil, tapi nggak tahu ya. Semoga sih nggak. Ini warnanya cakep ya. Biru royal kah atau biru Ben Hur. Oke, kita lihat rip kerahnya.
rapih banget ya. Tapi nggak seperti real happy, yang lebih tipis, lebih lembut, nggak sekaku Satan Sayre Small, sekaku yang dua sebelumnya. Ini sebelumnya Satan Sayre, kalau di kamera dia terlihat kuning agak pucat ya. Tapi kalau dilihat langsung kuningnya sedikit orange, sedikit sedikit banget orange. Atau mungkin karena pencahayaan aja. Atau mata yang bisa salah melihat. Ya udah. Mungkin setan-setan akhirnya lagi bermusik, lagi latihan kalau DC kayaknya. Dia superseding period with question marks. Kalau di kamera kelihatan tebel gitu ya sebelumnya. Oke, ini ada jahitan samping ini bagian dalamnya. Dan ini aman lah harusnya. Bisa dipakai sholat. Ada tulisannya setan ya. Tapi kalau ya perhatiin kelihatan ya bolong-bolongnya. Enggak ya. Aman ya. Aman sih. So far aman. Perlu dicek ini. Soalnya sedih banget kalau kaosnya bolong-bolong. Karena harus bayar ongkir dikirim. Lebih mahal tentunya jadinya dan nggak bisa langsung dipakai. Oke, satelitnya aman sih. Itu aja buka kemas kali ini. Silahkan nilai apa yang kalian lihat dan